Pemain drum Superman Is Dead yakni Igede Ari Astina atau Jering SID ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dilansir oleh Kompas.com, Direktur Reskrim Sus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho, mengatakan Jering langsung ditahan di rutan Polda Bali. Yuliar mengatakan, penetapan tersangka kepada Jering setelah dalam gelar perkara, penyidik menemukan terpenuhinya unsur pidana, yakni pencemaran nama baik, penghinaan, dan menimbulkan satu permusuhan kepada IDI sesuai Undang-Undang ITE. Diberitakan sebelumnya, IDI Bali melaporkan Jering SID ke Polda Bali terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Laporan itu terkait unggahan Jering dalam Instagram pribadinya, yakni @jrx_sid, yang menyebut IDI kacung WHO. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.